Indonesia harus juga diberikan kartu kuning kedua. Mungkin warning terakhir ya bagi Febri harusnya diberikan, karena memang dari belakang tadi sudah cukup berbahaya. Namun Febri Fernando di bawah tekanan dari Febri, umpan terukur tadi. Handball terjadi. Sangat disayangkan. Kita lihat apakah di dalam kotak penalti? Nampaknya terjadi dalam kotak penalti ya. Ini sangat jelas di dalam kotak penalti. Harusnya di sini kalau saya bisa katakan Agus Fauzan harusnya. Karena kalau kita lihat nampaknya di dalam kotak penalti Adi, ya betul, kesalahan sendiri yang dilakukan seolah kehilangan konsentrasi tadi Febri Fernando. Oh, beritanya kan ini iya betul.